Mungkin boleh diceritain nih, bebas mungkin dari Aisyah atau Keisha atau Dul, mungkin keterlibatan kalian sendiri di Gorgeous Five, di Gorgeous Five ini gimana dan kok bisa akhirnya terbentuk jadi Gorgeous Five ini? Oke, ya kalau aku keterlibatannya di project ini ya, main drum. Oh, oke. Aku main drum dan seru sih, gitu. Kita bawain beberapa lagu-lagu yang end, tapi dengan versi kita sendiri. Dan kemarin udah Gladi Resik ya, Gladi Resik sama teman-teman. Jadi ya, kayak terlalu menarik. Menarik banget karena mungkin banyak sisi lain yang ada kali ya di sini ya. Okay. Berarti tadi do main drum ya. Kalau Keisha sendiri gimana tuh Keisha? Karena drum sudah diambil alih sama Bang Do, jadi saya main gitar aja. keterlibatan di Gorgeous Five sih, kebetulan memang Gorgeous Five ini kan bisa dibilang lima anak-anak muda yang punya background musik dari keluarganya sendiri, terus juga memang dianya pun berkecimpung di dunia musik, terus disatuin jadi Gorgeous Five dengan keahlian masing-masing, dengan talenta masing-masing, yang dimana dengan talenta yang kita miliki ini kita harus bisa bersinergi sama lain. Terus ya alhamdulillah sih saya ketemu Gorgeous Five semuanya keren-keren semua, jadi saya nggak ngikutin alur doang. Apalagi ada yang dituakan kan, ada Bang Dul yang dituakan. Iya. Udah, nggak ngikut alur aja udah. Jangan panggil Bang lah, panggil Dul aja lah. Oke, okay, berarti ini yang dituakan di sini gang leadernya Bang Dul ya? Iya, Bang Dul. Bukan leader lah, saling ini apa, saling bantu saling lah. Bantu ya. Oke, okay, kalau Aisyah sendiri gimana Aisyah keterlibatannya di Gorgeous Five? Kalau aku jadi vokalnya sama Zara juga. Dan kemarin tuh aku juga pertama kali ketemu sama Gorgeous Five, semuanya seru-seru banget. Dan kita juga nanti bakal nyanyiin lagu-lagu yang gak kalah seru, nanti juga bareng Magic Five juga. Semoga aja bakal, dan aku juga banyak banget belajar dari mereka dan buat pengalaman bagus banget buat kita dan semuanya. Oke, okay, seru banget nih kedengarannya. Tapi kalau berarti kalian ntar akan kolaborasi dengan Magic Five ya? Yep. Oke. Okay. Nah, Magic Five sendiri ntar akan tampil as a band juga atau gimana nih? Mungkin boleh dijelasin. Oh, dia sambil ngeluarin magic itu. Oh. Sulap. Atau alatnya nggak disentuh ya, pakai magicnya mereka ya, bisa bunyi sendiri mungkin. Ya, sama sih, sama ya Bang ya. Iya, ngeband juga mereka. Cuman yang pasti Gorgeous Five lebih keren lah daripada Magic Five. Kita battle battle band kita. Battle band. Oke. Kalau untuk aransemen musiknya sendiri, apakah kalian ada andil untuk aransemen musiknya juga atau mungkin gimana? Vokal kali ya. Vokal ya. Aransemen vokal ya. Oke. Aransemen vokal itu. Waktu take vokal sih kita, aku ngambil yang ini, mungkin si Aisyah ngambil yang itu, Aisyah juga ngambil yang itu, yang apa, biar nggak nabrak-nabrak aja. Tadi kan seputar pelibatan kalian nih, balik lagi ke di Gorgeous Five dan bersama Magic Five. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri, tadi mungkin udah sempat sedikit spill, udah sempat GR, nah udah sudah sejauh mana nih persiapannya? Apa aja yang sudah dilakukan untuk tampil battle band nanti? Pasti kita juga udah dengerin lagunya dulu, terus habis itu hafalin liriknya, terus habis itu kita latihan bareng, terus juga ada koreonya juga, kita apa blocking-blockingnya, kayak gitu. Oke, okay, berarti selain main band ada koreografinya juga ya nanti ya? Kayak bukan koreo nari-nari banget sih, cuman kita bakal traksinya nanti kita harus kayak gimana, karena nanti kan konsepnya battle gitu kan. I see. Terusnya atau kayak gimana gitu, terlihat aja. Oke. Kalau untuk Keisha dan Do sendiri, mungkin mau ditambahkan? Ya, itu ya, ada koreo juga, terus bukan kebetulan bukan pemain drum ya, jadi harus apa,
belajar lagi main drum biar yang nyanyi itu nggak ganggu sama, karena kalau main drum kan kalau temponya ngasal nanti takutnya ngaruh ke penyanyinya kan. Ya paling ya apa, tantangan terbesarnya adalah nyatuin chemistry aja gitu. I see. Isha, mungkin mau ditambahkan? Iya, tapi beliau ini walaupun tidak bukan pemain drum, tapi bisa main drum. Nah, dikit-dikit lah. Dibantu maaf Arman, gitar keren juga. Kan? Kita lagi CR, lagi latihan, tiba-tiba Bang Lu nyamperin gue. Terus tiba-tiba ngomong gini, lu bisa main drum? Lu bisa main gitar? Bisa Bang, dikit Bang. Tapi lagi belajar lagi sih Bang. Berdekan Pak, sama dia Pak. Coba jago lu mainnya. Mainnya jago ah lu. Wah, kan dia begitu. Oke. Silakan boleh dilanjutkan, Du. Enggak ya, namanya kalau menurutku namanya musik kan bukan jago apa enggak, yang penting pas aja gitu. Ini lah dia emang dia. Oke. Tapi untuk pembagian alat musiknya sendiri, kalian bagi-bagi sendiri atau gimana sih? Atau mungkin emang udah ditentukan dulu yang main drum, Kisha main gitar, atau kalian bagi-bagi sendiri gitu? Bisa dibilang sih ya bagi-bagi sendiri sih ya. Karena kan sempat didiskusikan sama tim kan. Mm-hmm. Oke, lo bisa main apa? Saya sudah pasti gitar, kalau nggak gitar keyboard gitu. Oke. Akhirnya... kemarin tuh aku gitar, terus Bertha nanti bakal main bass, dan Bang Dul main drum. Wih, keren banget.